KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Saya Nisa K akan menemani anda selama satu jam ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah topik yang akan kita sama-sama bincangkan pada hari ini. Jom kita saksikan siapa guru kita hari ini. Baiklah murid-murid, bagi mata pelajaran pemprosesan makanan bersama-sama dengan kita. Jom kita persilakan Cikgu Nur Rumaizah Muhammad daripada SMK Puteri Titi Wangsa. Selamat datang Cikgu ke Didik TV KPM. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Sebelum itu, murid-murid di rumah dan Cikgu Rumaizah, hari ini kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Lina Khalida Saparudin dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Baiklah, saya percaya murid-murid di rumah semuanya sudah tidak sabar-sabar nak mengetahui apakah topik kita pada hari ini, Cikgu. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang modul 2, pemprosesan hasil ternakan. Pemprosesan hasil ternakan. Okay. Baiklah, itu tajuk kita pada hari ini. Sebelum itu, sebenarnya kita akan disertai oleh murid-murid dalam talian. Jom cikgu, kita berkenalan dengan mereka. Hai, apa khabar semua? Siapa ada dengan kita hari ini, cikgu? Okey, yang pertama sekali kita ada Ilya. Hai, Ilya. Lama-lama, Ilya. Lama-lama sikit. Okey. Okey, lepas tu yang putri-putri tu nama dia saya panggil Adawiyah. Adawiyah, hai. Okey, lepas tu kita ada Hanis. Hanis, selamat datang. Dan akhir sekali kita ada Atikah. Hai Atikah. Baik, ini dia putri-putri dari SMK Puteri Titi Wangsa Kuala Lumpur bersedia bersama-sama kita. Murid-murid di rumah pun sudah bersedia, saya percaya. Jom cikgu, kita teruskan boleh? Okey. Baik, silakan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajar subjek pemprosesan makanan kod kertas 7203. Baik. Okey. Kita akan belajar tentang modul 2 pemprosesan hasil ternakan. Dalam pemprosesan hasil ternakan, kita ada 6 amali. Okey, standard kandungan tu maksudnya 6 amali lah kita kena buat. Yang pertama, kita ada keropok leko, ikan pegasam, lepas tu berbola ikan, berbola kebab daging lembu, burger daging lembu, dan akhir sekali kita ada popcorn daging ayam. Oh, sedapnya. Nak buat dia susah. Okey, dalam standard pembelajaran pula, kita ada 8 standard pembelajaran, iaitu benda ni yang akan dinilai semasa mereka menjalankan amali dan juga semasa mereka menjawab kertas peperiksaan. Okey, pertama sekali kita ada menyenaraikan bahan mentah dan alat memproses. Lepas tu kita ada mengenal pasti alatan dan fungsi dia. Lepas tu kita ada menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat. Ini dah start lah dia buat amali. Baik. Okay, lepas tu kita ada melakukan pemprosesan produk. Lepas tu lepas dia dah siap amali, dia kena menilai produk dia. Lepas tu dia kena bungkus, simpan dan akhir sekali dia kena mengira kos. Semua ni sekali lagi mereka akan lakukan secara amali dalam kelas dan dalam peperiksaan pun akan ditanya. Baik. Okey, kita tengok tajuk standard pembelajaran 1 dan 2 dahulu, iaitu bahan dan alatan. Apa beza bahan dan alatan? Bahan ialah bahan yang diolah untuk menjadi satu benda lain. Contohnya daripada fabrik menjadi pakaian. Contohnya pada ayam, jadi ayam masak merah. Tapi dalam kes kami, kami tak buat ayam masak merah lah. Kami buat popcorn daging ayam tadi. Lepas tu, kalau alatan pula ialah barang yang membantu kita membuat sesuatu kerja. Okey. Kalau bahan, mula dia benda lain, akhir sekali dia akan jadi benda lain. Okey. Tapi kalau alat, kalau mula dia macam tu, akhir dia macam tu juga. Contohnya gunting. Kalau kita mula amali dia gunting, akhirnya dia gunting jugalah. Dia tak berubah. Okey. Kalau alat, kalau bahan, biasanya kalau mula kita ada 1 kilo, habis amali, habis. Sebab kita dah guna. Tapi alat, kalau mula amali tu kita ada 8, akhirnya tetap ada 8. Melainkan murid hilangkan. Baik. Atau dipatahkan. Okey. Okey, ni contoh bahan dan alatan. Kita tengok untuk buat keropok leko. Yang biasanya nama pun keropok, jadi memang kita akan gunakan isi ikan. Untuk keropok leko kita guna tepung sagu.
Lepas tu ada gula, garam, MSG. Ini untuk perisa. Baik. Jadi untuk ais tu pula adalah untuk mengawal suhu. Lepas tu kita ada alat. Okey, yang sebelah atas ni, alamak, saya tersilap aja. Mangkuk sudu penimbang digital. Mangkuk sudu dan penimbang digital ni, Mangkuk sudu dan penimbang digital ni adalah alatan yang common, yang biasa kita tengok dalam setiap amali dia ada. Jadi yang istimewa sikit alatan yang ada pada keropok lekuk ialah minsa, mixer dan pisau. Minsa ni ialah penghancur daging. Penghancur daging. Mixer tu pengadun lah. Dan juga pisau. Kenapa cikgu guna bahasa Inggeris? Boleh ke jawab dalam bahasa Inggeris? Boleh asalkan betul terma dia. Sebab ada setengah-setengah perkataan murid lebih lebih faham. Lebih biasa dengan perkataan bahasa Inggeris. Baik. Okey, lepas tu ni contoh pula kalau kita nak buat ikan perkasam. Untuk ikan perkasam kita guna ikan segar. Okey, apa beza tadi ikan perkasam dengan keropok leko? Keropok leko kita guna isi ikan. Ikan perkasam kita guna ikan segar. Ikan segar. Tu beza dia. Lepas tu kita ada garam kasar. Garam kasar ni untuk awet lah. Beras dan asam keping. Sekali lagi macam saya kata tadi, mangkuk sudu penimbang digital ni memang kita jumpa setiap amali. Baik. Lepas tu yang istimewa sikit, kita ada kuadi dengan sudip. Tak adalah istimewa sangat. Tapi maksudnya tak semua amali pakai lah. Okey, dan yang ketiga contohnya bahan dan alatan yang untuk buat berbola kebab daging lembu. Sedap ni. Kita gunakan daging kisar dengan premix sahaja. Tapi premix ni banyaklah dia punya senarai dia nak jadikan dia premix tu. Okey, sekali lagi mangkuk sudu penimbang memang biasa. Special sikit alatan dia. Minsa, bowl chopper, burger former. Tak, burger former tak ada. Macam mana saya nak padam? Tak mengapa cikgu, kita anggap lah tiada di situ. Dia tak ada pakai burger former. Burger former tu untuk burger. Baik. Okey, minsa ni sekali lagi ialah penghancur. Bowl chopper ni ialah pencincang. Dia pencincang dalam masa yang sama, dia akan mengadun daging dengan mixer. Okey. Ini dia, kita berkenalan dengan minsa. Rupa dia macam ni. Fungsi dia menghancurkan isi ikan untuk produk ikan. Okey, lepas tu kalau dia untuk produk daging, dia hancurkan daging lah dan lemak. Okey, lepas tu kita ada mesin bowl chopper. Ni nama dia bowl chopper. Dia membancuh dan mencincang, tadi saya kata dia membancuh dan mencincang daging. Dan dia juga menggaul dengan premix. Okey. Lepas tu ni tadi burger former. Burger former ni kita guna untuk buat burger lah. Ini yang manual, pakai tangan je. Ini yang paling, bukan paling simple. Paling simple ada lagi yang biasa je, yang dia tekan je. Dekat kedai biasa pun ada jual. Dekat Shopee pun ada jual. Okay, ini contoh soalan yang kita boleh tanya berkaitan dengan bahan dan alatan. Okay, ini contoh untuk soalan bahan. Okay, bahan di bawah digunakan dalam pemprosesan hasil ternakan. Pilih dan tulis semula bahan yang terlibat dalam penghasilan ikan perkasam. Okey. Ikan perkasam. Nak cuba jawab tak? Kita minta murid-murid. Tak apa, saya jawabkanlah. Baik, boleh. Dia orang berdebar lagi tu. Okey, untuk yang pertama ni garam kasar, kita tengok yang baris atas. Okay. So yang kita pakai ialah garam kasar. Kita tak pakai tepung beras. Kita pakai beras. Kita tak guna isi ikan, kita guna ikan segar. Ikan segar. Garam kasar kita memang pakai. Okey, lepas tu kita guna beras. Baik. Macam tadi saya kata kan, kita pakai beras. Dan akhir sekali kita guna asam keping. Baik. Okey. Okey, lepas tu ini tadi alatan yang saya dah tunjukkan tadi. Burger former. Baik. Okey. Macam yang saya katakan, untuk standard pembelajaran 2 tadi, kita kena tahu fungsi alatan. Jadi, dekat sini kita tanyalah fungsi dia betul ke tak ni. Okey, so kita tengok. Dia kata boleh menimbang berat setiap daging yang ditekan. Okey, yang ni palsu. Palsu. Okey, masa menjawab soalan, murid kena sepatutnya kena baca soalan betul-betul. Dalam soalan ni kita minta betul dan palsu. Tulis betul dan palsu. Kalau jadi, saya jawab salah. Salah lah. Rugi markah. Baik. Dia, sebab dia tulis betul, palsu. Kalau tulis salah, benar,
pun tak boleh. Dia nak betul dengan tidak palsu. Tidak mengikut kehendak soalan lah maknanya. Ya, betul. Baik. Ataupun kalau katakan budak pangkah ataupun tik, right? Tanda tik. Pun salah. Sebab hilang tak markah. Ikut arahan. Kerugian markah, cikgu. Betul tu. Okay. So, kena ikut arahan. Make sure masa jawab soalan, baca arahan betul-betul. Kalau perlu garis, garis. Kalau perlu bulat, bulat. Okay. Boleh memadatkan daging untuk membentuk burger, of course. Sebab kita kata tadi dia adalah burger former ataupun pembentuk burger. Lepas tu dia, lapisan plastik perlu diletak. Sebab ini adalah yang manual. Kita kena letak plastik bawah dengan atas daging. Sebab kalau tak, nanti daging tu melekat dekat platform dia. Dia lekat dekat platform, dia lekat dekat penekan dia. Dan akhir sekali, diameter kepingan burger boleh diubah suai. Macam saya kata, sebab ni yang paling simple, yang paling ringkas. Paling ringkas antaranya. Jadi kita tak boleh nak ubah-ubah. Dan sebenarnya kalau tak silap saya, memang tak boleh ubah pun. Kalau kita tengok daging burger macam tu lah besar dia, kan. Cuma tebal nipis, kan. Jadi diameter memang kita tak boleh ubah, tak palsu. Baiklah, itu cara-cara menjawab soalan. Seandainya soalan contoh yang ditunjukkan ini keluar ketika peperiksaan kelak. Cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika, kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan dengan Cikgu Rumaiza. Hari ini kita membincangkan mata pelajaran pemprosesan makanan. Kita tak nak buang masa. Ayuh Cikgu, kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sekarang selepas dah menyenarai bahan dan alatan, dah sediakan dah. Baik. Sekarang kita kena mula amali. Kita akan mula menyukat bahan. Okey, ada dua alat penyukat yang biasa kita gunakan, iaitu penimbang digital dan jak penyukat. Biasanya kalau jak penyukat ni kita guna untuk menyukat cecair lah. Kalau penimbang digital ni, kebanyakan benda memang kita sukat dengan bahan, memang kita sukat dengan penimbang digital. Okey, ni berdasarkan pengalaman. Boleh saya tanya dah pada anak-anak murid saya, dah bersedia? Dah bersedia murid-murid dalam talian. Okey, saya nak tanya Ilya, kalau air kita akan gunakan apa? Jak penyukat. Betul ke? Betul. Okey. Adawiyah. Gula. Kita akan gunakan apa untuk menyukat atau menimbang dia? Penimbang. Okey, betul. Biasanya kalau dekat bengkel kita lebih suka gunakan penimbang digital sebab dia lebih tepat berbanding dengan penimbang analog. Okey. Natrium metabisulfit ini adalah pengawet. Jadi dia adalah sangat kecil bila kita timbang. Berdebar tak siapa lagi dua orang yang saya belum tanya. Hanis. Kita akan gunakan apa? Kita akan menggunakan penimbang. Betul ke? Okey, betul. Tahniah. Okey, seterusnya. Okey, ini selalu saya tekankan semasa kita menjalankan amali, cara-cara untuk menggunakan penimbang digital. Okey, ada empat tempat kosong, jadi memang saya kena minta empat-empat lah jawab. Okey, kita mula dengan Atikah dulu. Silakan Atikah. Agak-agaknya yang pertama apa dia? Menghidupkan penimbang. Menghidupkan penimbang, betul ke? Betul. Kena tekan on lah. Kalau tak, nanti kerang nak timbang macam mana? Ya, betul. Okey. Lepas tu, Ilya. Ilya, langkah kedua. Meletak mangkuk. Betul ke? Meletakkan mangkuk. Ya, betul. Meletakkan mangkuk. Dan yang ketiga, Adawiyah. Langkah ketiga. Menekan butang teh. Ya, menekan kita butang? Kena tekan butang teh atau zero. Sebab bila kita letak mangkuk, penimbang dah timbang berat mangkuk. Ya, betul. Bila kita tekan butang teh, baru dia kosong balik. Sebab kita nak sukat bahan tu, bukan mangkuk tu. Betul. Baru saya tahu fungsi butang teh, baik? Okey. Dan akhir sekali, Hanis. Meletak bahan yang ditimbang. Meletak bahan yang ingin ditimbang. Okey. Meletak bahan yang hendak ditimbang. Okey, betul lah. Sebab ada sesetengah soalan mungkin dia bagi empat tempat kosong, ada sesetengah soalan mungkin bagi lima lah macam saya ni. Sebab bila yang keempat kita boleh kata menimbang bahan. Tapi yang pastinya jangan lupa tekan butang teh. Kalau tak, nanti kita timbang dengan mangkuk-mangkuk sekali. Okey, jadi dah tak tepat. Okey.
Okey, bila kita dah menyediakan bahan, sekarang dah tiba masanya untuk kita melakukan pemprosesan produk. Baik. Bersama-sama saya ada nota untuk tiga produk. Okey, tiga produk. Yang pertama kita ada keropok leko. Kita tengok kat situ pemprosesan keropok leko. Pertama sekali dapat ikan, mesti kita bersihkan isi, bersihkan ikan. Kita siang, buang perut dia. Lepas tu kita asingkan isi daripada tulang. Okey, lepas tu kita hancurkan isi ikan. Lepas tu kita adun semua bahan hingga menjadi dough. Masa nak hancurkan ni tadi yang kita gunakan meat mincer. Mincer, penghancur. Ya, betul. Sebab kalau tak kita dapat isi ikan kan dia macam seketul kan. Jadi kita hancurkan dia, kita gunakan meat mincer. Lepas tu kita adun semua bahan menjadi dough menggunakan mixer. Lepas tu bila dah jadi dough, kita bentukkan pula dia jadi silinder. Keropok leko kan kita tengok panjang kan. Tu nama dia, bentuk dia silinder. Okey. Lepas tu kita rebus, rebus hingga dia masak. Lepas tu akhir sekali kita kena toast. Okey. Okey. Sekarang kita tengok pula berbola kebab daging lembu. Berbola kebab daging lembu dengan burger, cara pemprosesan dia pada peringkat awal dia adalah sama sampai step nombor 4, step nombor 5 sama. Cuma nombor 5 ni kalau berbola kebab dia 20 gram. Baik. Tapi untuk burger dia 50 gram. Lebih kecil berbola kebab. Yalah, sebab nanti kalau besar orang penat pula nak makan kan. Okey. Jadi step atau langkah dia sampai langkah 5 sama antara berbola kebab dengan daging burger. Okey, tapi kita tengok dulu langkah dia. Satu, kita basuh dan sejuk bekukan daging. Lepas tu kita kena potong daging kepada beberapa bahagian sebab kita nak masuk dekat dalam mincer tu dia tak boleh terlalu besar. Dia punya lubang inlet dia tu agak kecil. Okey, lepas tu kita kisar dia dengan mincer. Bila dia dah hancur tu kita akan gaul dengan premix menggunakan bowl chopper. Lepas tu kita timbang. Macam ni dia kata 20 gram. 20 gram, baik. Okey. Lepas tu kita bulatkan, bulatkan manual je lah. Sebab murid buat tak berapa banyak. Lepas tu kita sejuk bekukan. Kalau dekat industri mungkin mereka akan gunakan blast freezer, tapi dekat sekolah kita ada pembeku je, pembeku, jadi kita gunakan pembeku. Okey. Ni sebenarnya step ni belum habis. Saya ni baru proses sahaja. Lepas proses kita cerita lain pula nanti. Baik. Okey. Dan yang ketiga kita ada popcorn daging ayam. Ni yang tadi kata sedap kan. Okey. So kita ada ambil basuh isi ayam. Kita ambil bahagian yang tak bertulang lah. Potong dadu isi ayam. Gaul isi ayam dengan serbuk kunyit dan garam. Okey. Perap selama 1 jam dengan bahan perapan. Dia adalah bahan perapan dia yang lain. Lepas tu kita celup isi ayam ke dalam telur. Lepas tu salut dengan tepung berperisa. Lepas tu salut pula lagi sekali dengan serbuk roti. Lepas tu kita sejuk bekukan. Okey. Tiba sesi soalan. Tiba sesi soalan. Murid-murid di rumah pun boleh terus sama menjawab bersama-sama dengan murid kita di sini. Okey, tadi dah bagi kan sebenarnya kan. Cubalah jawab, okey? Baik. Berikut adalah langkah memproses kebab daging lembu yang tidak mengikut urutan yang betul. Okey, sila baca. Saya tak nak baca semua jawapan tu. Kita ada 5 langkah. A, B, C, D dan E. Okey. Ini bukan dalam turutan yang yang betul ya cikgu ya? Ya tak. Dia dah kacau bilaukan susunan. Baik. Soalan begini memang boleh ditanya dalam SPM lah. Okey. So, saya minta tolong Hanis. Okey. Boleh saya tahu jawapan dia ialah langkah satu apa dia? Langkah satu. Langkah satu jawapan dia E. E. Betul ke? Kisar daging menggunakan mincer. Okey. Betul? Betul. Langkah dua, Hanis juga lagi. Hanis. Langkah kedua. Suara Hanis hilang. Langkah kedua ada lagi. Boleh Hanis bacakan langkah D tu? Boleh. Gaul sebahagian daging kisar dengan premix menggunakan bowl chopper. Baik. Okey. Okey. Okey, sambung Atika. Atika. Bagi 3 terus jawapan. Langkah 3, 4 dan 5. Silakan Atika. Gaul sebahagian daging kisar. D. Membang bergelar cepat. Daging sederai 8 gram.
Baik. Rice adalah C. Bulat itu adalah sebab daging yang telah disimpan. Okey, bagus. Tahniah. Ha, nampaknya mereka memberi perhatian. Okey, masih lagi soalan proses. Masih lagi minta susun. Okey. Kali ini saya nak minta Adawiyah lah. Silakan Adawiyah. Jawab semua soalan ni Adawiyah. Nombor satu yang mana? Nombor satu, tiga. Baca langkah pertama langkah. Apa dia? Bacakan langkah pertama. Langkah pertama, ikan yang telah diperap dengan garam, dibersih dan dipuskan. Oh, minta maaf. Adawiyah boleh baca langkah kerja yang ada pada soalan, kemudian boleh susun ikut urutan daripada soalan yang tertera. Boleh? Adawiyah nampak tak? Adawiyah nampak tak? Tak nampak? Kita ada langkah kerjanya mengisar beras yang telah disangai, kemudian ada menggaul ikan dengan garam dan asam, kemudian ada menyalur ikan dengan beras yang dikisar dan membersih dan mengetus ikan sehingga betul-betul kering. Boleh Adawiyah? Saya bantu Adawiyah dengan jawapan yang pertama lah. Okey Adawiyah. Okey, yang kedua? Yang kedua. Tuskan ikan sehingga betul-betul kering. Okey, betul. Betul, baik. Mengisar beras yang telah disangai. Okey, langkah tiga. Lepas tu, last, menyalur ikan dengan beras yang dikisar. Menyalur ikan dengan beras yang dikisar. Okey, alhamdulillah. Jadi, ikan pekasam kita harapnya. Okey. Tapi cikgu, apa saya dapat lihat di sini, mungkin langkah yang dipelajari mungkin lebih banyak. Mungkin 1 sampai 7, tapi yang diberikan di dalam soalan hanya 4. Mungkin akan mengelirukan murid-murid. Sebab bila kita nak buat soalan, kalau kita buat markah 7, tak boleh lah. Banyak. Sebab had markah adalah maksimum 5, minimum 1. Jadi dekat sini contohnya 4 markah. Jadi memang tengok dekat soalan tu, berikut adalah sebahagian daripada penyataan langkah kerja. Dia memang sebahagian. Dia bukan lengkap. Jadi kita kena susun mana yang datang dahulu. Ya. Jadi nak tak nak memang murid kena hafal amali dia. Baik. Nak tak nak mereka kena baca buku, kena buat amali. Ya, betul. Sebab bila mereka menjalankan amali, mereka akan ada pengalaman. Bila ada pengalaman tu, mereka boleh ingatlah. Lebih mudah mengingat. Ya, sebab kalau nak menghafal, terus terang saya sendiri tak mampu nak hafal 23 amali. Banyak cabarannya. Tapi mereka patutnya boleh menjawab berdasarkan pengalaman mereka semasa amali di dalam kelas. Jadi penting untuk murid-murid, jangan ponting kelas, kena buat amali. Baik. Okey. Kita teruskan dengan seterusnya, cikgu. Okey. Sekali lagi, sebab memang kita bawah tajuk memproses. Ya. Okey. Jadi, berikut adalah penyataan kerja memproses popcorn daging ayam yang tidak mengikut urutan. Okey. Tadi Adawiyah dah kena jawab semua, sekarang Ilya pula kena jawab semua. Okey. Susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D, E dan F pada ruang jawapan. Langkah kerja pertama telah diberi. Okey. Soalan boleh macam ni. Kalau katakan ada banyak langkah, dia boleh bagi langkah pertama ataupun dia boleh bagi langkah terakhir. Baik. Untuk bantulah, untuk tutup sikit. Okey. So Ilya, tolong jawab. Silakan. Yang kedua, langkah kedua C. Tak nampak. Tak nampak jawapan. Tak apa, saya bantu. Boleh? Okey dah. Dan langkah kedua C, iaitu menggaul isi ayam dengan kunyit dan garam. Baik. Langkah ketiga D, memerah isi ayam dengan bahan perapan selama 1 jam. Langkah keempat A, mencelup isi ayam ke dalam telur. Langkah kelima E, menyalur isi ayam ke dalam tepung berperisa. Dan langkah keenam F, menyalur isi ayam dengan sedak roti. Okey, betul.
Tahniah Ilya, terima kasih. Okey, nanti kita cuba buat dalam bengkel ya. Baik. Sebab ada masih berapa, ada beberapa amali yang kami belum sempat habiskan disebabkan PKP tahun lepas. Baik. Jadi masih ada beberapa amali yang saya masih berhutang dengan murid. Tak apa, ada masa, ada ruang dan ketikanya untuk murid-murid ini jalankan amali seperti yang ditekankan oleh Cikgu sebentar tadi. Sangat-sangat penting untuk murid-murid menjalankan kerja amali. Jangan tinggalkan, jangan skip orang kata. Jangan penting, kerana ini akan membantu murid-murid menjawab peperiksaan yang akan datang. Baiklah, kita telah pun membincangkan subtopik untuk segmen kali ini. Kita nak rehat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa dan Cikgu Rumaizah bagi mata pelajaran pemprosesan makanan. Kita nak teruskan perbincangan kita murid-murid di rumah. Diharapkan semua sudah bersedia. Ayuh Cikgu, kita teruskan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, macam saya katakan tadi, lepas kita dah buat amali, dah buat produk, amali tak berakhir di situ. Pemprosesan tak berakhir di situ. Bila kita lepas kita masak, biasanya kita akan rasa kan, nak tengok mencapai tak spesifikasi yang kita sedap nak. Sedap ke tidak. Kalau kita buat kopi pun rasa dulu cukup manis ke tak, cukup pahit ke tak. Okey. Jadi sama juga lepas murid kita membuat amali, mereka perlu menilai kualiti produk mereka. Okey, jadi kita tengok kat situ apa tujuan kita buat penilaian kualiti. Tujuannya adalah untuk memastikan produk yang dihasilkan mencapai kualiti yang ditetapkan. Okey, dan yang kedua, memastikan kualiti yang produk yang dihasilkan tu tekal. Tekal ni maksudnya hari pertama rasa dia A, hari kedua rasa dia A, hari ketiga rasa dia A, sampai sudah rasa dia A. Dia tak berubah. Hari ni A, esok A plus, esok A minus. Atau dalam erti kata lain, konsisten ya Cikgu? Ya, tekal atau konsisten. Baik. Okay. Jadi, apa kaedah dia? Kita akan menggunakan deria. Dekat makmal pemprosesan makanan, kita gunakan deria je lah. Apa deria yang terlibat? Kita ada untuk rupa dan warna, kita akan menggunakan mata. Okey. Untuk tekstur, kita akan gunakan tangan. Jari kita ni. Ataupun gigi. Sebab kita nak gigit. Betul. Okey. Untuk rasa, memang kita akan gunakan lidah. Sebab deria rasa kita memang dekat lidah lah. Dan akhir sekali, untuk bau, kita akan gunakan hidung. Baik. Okey. Okey, ini adalah contoh penilaian kualiti ataupun yang positif, yang dikehendaki masa kita menghasilkan sesuatu produk. Baik. Okey, kita tengok dekat keropok leko. Yang kita nak ialah keropok leko yang seragam bentuk dia, seragam saiz dia. Sebenarnya kalau kita beli apa-apa makanan pun, kalau boleh kita nak yang seragam. Ya, betul. Sebab kalau tak seragam, kalau saya lah, terus terang lah, saya akan macam pilih. Mana yang paling banyak? Mana yang paling seragam? Mana yang paling besar? Okey. Jadi sebenarnya kalau boleh kita memang nak seragam. Jadi itu yang saya sentiasa pesan kepada murid saya, pastikan sama padas. Pastikan sama besar. Supaya nanti seragam jadi orang rasa cantik. Penampilan makanan tu lebih baik. Penting. Memang penting. Manusia makan dengan mata dulu. Kan? Kalau kita pergi mana-mana tempat pun kita akan tengok, oh nampak sedap. Okey. Jadi rupa tu penting. Okey, so rupa dia seragam. Kalau untuk keropok leko lagi, kita nak keropok leko yang lembut dan kenyal. Kalau dia liat, susah pula nak gigit. Okey. Kalau dan berperisa. Kalau perasan dekat sini semua berperisa. Berperisa ni maksudnya cukup masin, cukup manis, cukup rasa dia. Dia kita tak boleh kata masa kita membuat penilaian kualiti, kita tak boleh kata sedap. Sebab sedap tu subjektif. Betul. Ada orang kata pedas tu sedap. Ya. Ada orang kata pedas tu tak sedap. Betul. Ada orang dia kata dia suka makan tom yam. Ada orang dia suka makan kari. Jadi kita tak boleh. Kita kena hanya boleh letak perkataan berperisa. Baik. Okey. Lepas tu kita tengok pula ikan pekasam. Kita ada sekali lagi mesti seragam. Lepas tu salutan dia sekata, tekstur dia lembut dan kenyal. Nisa pernah makan ikan pekasam? Pernah cikgu. Betul ke lembut dan kenyal? Betul. Kalau keras nanti
Macam mana nak makan tu? Okey. Lepas tu sekali lagi dia kena berperisa. Berperisa ni maksudnya cukup rasa. Lepas tu dia ada aroma pegasam. Dia ada bau masam-masam sikit. Okey. Lepas tu kita ada bobola ikan. Bobola ni mestilah bulat, nama pun bola. Okey. Lepas tu bobola ikan ni dia warna putih. Tapi sebenarnya bobola ikan ni warna dia bergantung pada ikan yang kita guna. Kalau kita guna ikan isi putih yang biasanya kita tengok di pasaraya, kita tak ada warna putih sebab dia memang menggunakan surimi yang ikan diisi dia putih. Okey, kalau katakan cikgu di kelas tu menggunakan ikan kembung, tak dapatlah putih macam dekat pasaraya. Okey. Lepas tu dia lembut dan kenyal, dia bouncy, toing-toing. Lepas tu dia berperisa. Okey, ini untuk semua ni adalah kriteria atau ciri-ciri produk yang kita ingini. Baik. Okey. Lepas tu kita ada pula bobola kebab daging lembu. Sekali lagi, saiz mestilah seragam. Sebenarnya patutnya memang seragam lah, kita dah timbang. Betul. Okey. Lepas tu warna kita tak nilai. Tekstur dia mesti kenyal dan padat dan dia mesti berperisa. Okey. Untuk burger daging lembu, yang kita tengok ialah warna merah seragam. Kenapa dia tak tengok rupa? Sebab kita dah tekan pakai mesin. Lepas tu kita tengok halus dan padat. Lepas tu kita pastikan kita nak rasa dia berperisa. Okey, ni popcorn daging ayam. Okey, salutan dia mesti seragam. Kita tak nak kita punya popcorn sini togel, sini tebal. Sekali ambil, tepung sebelah belaka. Sebelah tak ada salutan. Tengok-tengok, tepung je, mana ayam. Okey. Jadi salutan rata, bentuk pun seragam. Kalau Nisa suka popcorn yang besar ke kecil? Saiz apa sebenarnya yang biasa popcorn ayam? Saiz yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil, senang untuk dimakan berulang kali. Sebenarnya lagi kecil, lagi banyak kita makan. Betul. Okey. Lepas tu tekstur yang sepatutnya untuk popcorn daging ayam ialah rangup di luar, lembut di dalam. Dan akhir sekali kita nak popcorn daging ayam yang berperisa. Okey. Baik, nampak beri perhatian je semua. Jom cikgu kita uji mereka. Okey. Hanis, cuba bagi tahu saya kriteria ikan pekasam yang yang berkualiti dari segi rupa. Seragam dan balut beras dengan sepatu. Seragam dan salutan beras kata. Okey, betul. Okey, Atika, tekstur pula macam mana? Tekstur ikan pekasam. Tekstur ikan pekasam tadi. Lembut dan kenyal. Lembut dan kenyal, betul ke? Okey, betul. Dari segi rasa, Adawiya? Berperisa. Berperisa, betul cikgu? Betul. Okey, dan akhir sekali dari segi bau, Ilya? Beraroma pekasam. Okey, beraroma pekasam. Baik. Okey, soalan jadi, bocor ni, nota baru dapat. Empat markah di situ. Ya, tahniah. Okey, ini pula adalah ciri-ciri popcorn daging ayam yang telah dihasilkan di bengkel. Okey, tak semestinya kita tanya kriteria yang positif-positif-positif je. Murid kena tahu juga yang tak jadi tu macam mana. Jadi saya harap murid-murid dah baca soalan betul-betul. Dah baca soalan betul-betul lah. Okey. Sila bagi tahu saya, Hanis, apakah dua aspek yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan? Rupa dan rasa. Kenapa rupa dan rasa? Okey. Kenapa rupa dan rasa? Sebab kita tengok rupa tadi kita kata salutan dia kena rata. Kat sini dia kata salutan tak rata. Okey. Bentuk dah seragam dah tapi dia terlalu besar pula. Okey. Jadi dia masih lagi mencapai untuk dari segi rupa. Baik. Dan rasa tu pula dia belum lagi capai sebab dia tak berperisa. Mungkin mungkin tawar? Mungkin dia masin aja ke? Okey. Okey. Lepas dah menilai, lepas kita dah periksa sedap ke tak kita punya produk, bila kita buat pemprosesan makanan ni, pemprosesan makanan ni sebenarnya untuk industri. Kita buat hari ni, kita boleh jual bila-bila kita nak. Jadi kita kena bungkus lah. Okey, apa tujuan kita bungkus? Satu, nak lindung produk. Jadi contohnya macam kalau mak kita masak pun, letak bawah tudung saji, kita tutup kan. Kalau biar terdedah, nanti lalat datang lah. Okey. Satu lagi, nak mudah untuk bawa produk.
dan mudah untuk mengurus. Mengurus ni maksudnya nak susun. Okay. Mungkin tujuan penghantaran. Ya, betul. Ha. Itu kita kena bungkus. Kalau tak, nanti semua orang bawa sudu, bawa gula macam ni je. Baik. Beli gula. Ataupun kena bawa bekas sendiri. Itu pun bungkus juga kalau bawa bekas sendiri pun. Betul. Okey. Untuk makanan sejuk beku ataupun frozen food, material yang paling sesuai adalah HDPE ataupun LDPE. Macam mana nak tahu HDPE, LDPE ni? Kalau kita tengoklah plastik nugget kita tu kan, dia agak tebal sikit dan dia liat. Kita ada setengah-setengah plastik, kita boleh pakai gigi je kan? Yang ni cubalah pakai gigi, patah. Gigi yang patah. Okay? Sebab kenapa dia sesuai masuk dalam peti beku. Ada setengah plastik, kalau kita perasan bila masuk peti beku dia rapuh. Dia jadi pecah, dia jadi koyak kan? Yang ni tak. Okey. Dan apa syarat pembungkusan yang baik? Kemas kedap. Baik. Kalau dia terkelepit-kelepit tak bestlah. Kalau dia tak kedap, air boleh masuk, udara boleh masuk pun tak elok juga. Baik. Okey. Dua jenis pembungkusan untuk membungkus keropok leko. Saya minta tolong Atikah boleh? Silakan Atikah. Plastik PE dengan plastik vakum. Okey. Plastik PE ni macam tadi lah, HDPE, LDPE, semua tu PE lah. Tapi lepas tu kita ada plastik vacuum. Baik. Okey. Lepas kita bungkus, kita kena simpan. Sebab sekali lagi, produk hasil ternakan, dia adalah produk yang kaya protein. Bila kaya protein ni, dia cepat rosak. Jadi kita kena simpan. Sebab tu tadi kita kata kita dia adalah produk sejuk beku. Sejuk beku. Okey. Tujuan dia untuk memanjangkan jangka hayat produk. Kalau ikutkan nanti ada tajuk lain yang akan datang, dia akan terangkan cerita lebih detail lah. Okey. Okey, suhu penyimpanan kita ada tiga sebenarnya. Satu suhu bilik, satu lagi dingin. Dingin ni chiller kita tu. Lepas tu sejuk beku. Jadi untuk produk sejuk beku, kita kena letak ni. Yang ni punya. Baru dia tahan. Sebab tu kita tengok burger pun dekat bahagian freezer. Ya, betul. Semua tu dekat bahagian sehingga freezer. Negatif 18 darjah ya cikgu? Ya. Terutamanya kalau dekat gudang-gudang. Kalau kat rumah kita mungkinlah tak sampai. Ya. Tapi kalau tak sebab saya hari tu, saya tengok peti sejuk rumah saya macam sampai je. Baik. Okey. Nyatakan tempat penyimpanan yang betul bagi produk bergeragi lembu. Yang ni saya sendiri jawab lah. Sebab tadi saya dah bagi jawapan. Ya. Okey. Yang ini? Itu dia. Sebab pasti, sekali lagi, produk hasil ternakan memang duduk dekat peti sejuk beku je. Sebab hasil ternakan kaya protein. Masa proses pun kena sejuk. Masa simpan lagilah kena sejuk. Baik. Okey. Okey. Baiklah. Kita dah pergi kepada soalan yang terakhir untuk murid-murid. Saya nak tanya cikgu, contohlah soalan bernilai 2 markah. Okay. Tapi murid jawab 3, 4, mungkin terlebih yakin. Oh, saya tahu jawapan ni, ada 4 jawapan. Bagaimana mereka mendapatkan markah daripada situ? Mereka boleh. Saya sentiasa pesan pada murid untuk jawab lebih. Baik. Jangan kurang. Tapi pastikan jawapan yang betul-betul yakin lah. Baik. Sebab kalau tersalah jawab nanti sekarang, mereka kehilangan markah pula. Ya, betul. Dah pergi dekat situ, kita nak memaksimumkan jumlah markah yang didapati untuk membantu murid-murid di dalam peperiksaan kan, cikgu kan? Betul. Baiklah, jom kita nak beri rehat seketika. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2022. Kita dah menghasilkan produk makanan kita, tapi macam mana kita nak tentukan kos produk yang kita hasilkan tu? Jom kita teruskan perbincangan kita dengan Cikgu Rumaiza. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sekarang kita dah tadi kita dah menghasilkan produk. Betul. So sekarang kita kena pergi ke langkah seterusnya, iaitu mengira kos, iaitu nak tahu bajet kita macam mana. Okey, apa itu kos? Kos ialah duit yang kita keluarkan untuk buat sesuatu perkara. Saya tak tahulah anak murid saya yang ni keliru atau tak, tapi saya pernah dapat anak murid yang keliru. Cikgu, apa beza kos dengan untung? Apa beza kos dengan harga? Jadi kos ialah
Duit yang kita keluarkan dulu untuk menghasilkan sesuatu benda, untuk buat sesuatu benda. Kita nak pergi berjalan-jalan, berapa kos kita keluar untuk duit minyak? Kita nak buat karipap, berapa kos kita beli tepung? Okay, itu adalah kos. Duit yang dikeluarkan untuk buat sesuatu perkara. Okey, apa tujuan dia? Memastikan produk yang dihasilkan adalah cost effective. Ataupun kalau macam saya lah kan. Contohnya kalau saya masa hari raya. Saya cuba buat kuih raya. Lepas tu saya tengok, oh kos dia banyak ni. Beli je lah. Ataupun katakan saya nak makan untuk seorang. Saya beli ikan. Saya tengok, oh ikan sekarang kan harga boleh tahan kan. Harga seekor ikan belum masak pun dah RM5. Tak apalah, pergi beli kat kedai je lah. Untuk makan seorang. Kita tak cerita kalau banyak, kita cerita seorang. Jadi apa tujuan dia? Kita nak buat perbandingan kos kita tu. Adakah sesuai untuk kita buat ataupun lebih baik kita beli je. Okey. Dan juga kalau apa tujuan dia, kalau dalam bisnes atau dalam perniagaan. Sebab sebenarnya murid MPV ni atau murid mata pelajaran vocational ni, sebenarnya kerajaan nak dia jadi usahawan. Jadi memang nak ajar mereka berniaga. Okey. Jadi dia, mereka kena tahulah adakah kos yang mereka keluarkan ni sesuai. Kalau tak, di mana silapnya? Dekat mana nak betulkan? Adakah mereka membazir dekat kos bahan? Adakah mereka terlalu mahal bayar pekerja? Adakah mereka gunakan elektrik banyak sangat? Jadi itu tujuan mereka membuat pengiraan kos. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah yang biasa, yang asas. Kita ada kos bahan. Kos bahan yang ada ialah rumus dia ialah kuantiti darab kos unit. Untuk kos upah pula, kita ada bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah. Lepas tu kita ada kos overhead atau kos sampingan. Yang biasanya kalau dekat dapur, kita pakai ni lah. Kos gas, elektrik, air dan kalau ada kos-kos lain yang terlibat. Yang ni. Bergantung pada apa produk yang kita buat. Okay. Untuk kos projek pula, kita ada kos bahan, kos upah, kos overhead. Sebenarnya inilah dia kos projek. Kita tambahkan semua. Tambah tiga-tiga ni dapat kos projek. Okey. Lepas tu bila kita dah tahu kos projek kita, tadi kata nak nak menjual kan? Mesti kita nak tahu harga jualan. Dalam menjual pula kita mesti nak untung. Jadi kita mestilah letak berapa banyak kita berapa nak untung. Peratus keuntungan. Untungnya ada banyak, bukan banyak, adalah beberapa cara kita nak tetapkan. Adakah kita nak tetapkan berdasarkan peratus untung kita nak? Ataupun kita tetapkan, saya nak untung RM1. Okay, saya nak untung RM2. Saya nak untung 50 sen. Okay, kita boleh sama ada kita tetapkan nilai atau kita ikut peratus keuntungan. Okay. Semua murid saya hafal tak rumus ni? Sepatutnya kena hafal tak untuk soalan peperiksaan SPM. Penting untuk murid-murid hafal? Ya, penting. Saya harap semua hafal dah rumus. Okey, cuba jawab soalan. Okey. Anda telah mendapat tempahan berbola ikan sebanyak 10 kilogram. Jadual menunjukkan kuantiti bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilogram berbola ikan. Dia minta soalan 10 kilo, tapi yang dia bagi kat sini 1 kilo je. Okey. Tengok ya, betul-betul? Okey. Soalannya, hitungkan kos bahan untuk menghasilkan 10 kg berbola ikan. Lepas tu soalan B, hitungkan kos projek. Dan akhir sekali, harga jualan 10 kg berbola ikan jika mahu keuntungan 40%. Ambil masa kira. Boleh murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan ini. Uji pengetahuan masing-masing ataupun lakukan sebagai latihan pengukuhan lah orang katakan. Sebagai persediaan kepada peperiksaan. Saya buka balik maklumat kita ada. Jom kita saksikan maklumat yang diberikan. Cuba jawab ni soalan kuantiti senang. Kuantiti dan kos terlibat dalam penghasilan 1 kilo. Dia minta tadi 10 kilo. 10 kilogram. Soalan senang je sebenarnya. Tapi dia twist, pusing macam tu je. Dia bagi maklumat 1, dia minta 10.
Saya pun cubalah. Cuba-cuba. Senang dia. Perlu saya buka bahagian rumus ke? Okey. Kos upah. Nanti ada kos upah, kos overhead kat sebelah tu. Alamak. Okey. Dah keliru. Okey. Rumus. Saya buka juga bahagian rumus balik. Kuantiti dan kos yang terlibat. Kos projek. Okey. Okay. Baik, ada yang dah ada jawapan, boleh sama-sama kita saksikan jawapan untuk A. Okey, A, hitungkan kos bahan. Boleh saya tahu kos bahan untuk isi ikan, Adawiyah? Untuk 10 kilo. Tak, saya nak tahu. Isi ikan. Saya nak tahu isi ikan, baru kos bahan, baru kos isi ikan. Saya tak nak tahu semua lagi. Oh, ya. Ya. Laju now dia kira. Apa tadi saya soalan? Isi ikan. Isi ikan tadi 1 kilogram RM20. Jadi untuk 10 kilogram? RM200. Okey. Okey. Okey, seterusnya bahan yang kedua tadi apa ya, Ilya? Ilya catat tak tadi apa bahan yang kedua? Tepung sagu kan? Keropok leko kan? Bola ikan. Gandum. Tepung gandum. Tepung gandum berapa? Kalau tepung gandum sekilo 3 kilogram. Berapa? Saya pun tak ingat. Adakah yang kedua tadi tepung gandum? Memang tepung gandum eh? Tepung gandum. Saya pun tak ingat. Tepung gandum. Soalannya tadi. Tepung gandum kita guna 40 gram je. Tapi harga dia 3 kilo. RM3 sekilo. RM3 per kilo. Macam mana tu? RM1.20. Okey. Betul. Okey. Yang ketiga, Hanis. Yang ketiga, bahannya gula. Okey, garam. Garam. Garam kan? Dua-dua ada, garam dan gula. Kita pergi pada gula je dulu, cikgu. Gula dulu. Okey. Penggunaan gula 40 gram. Tapi harga dia RM3 sekilo. RM1.20 juga. Okey, betul. Baik. Dan akhir sekali Atika untuk garam. Garam penggunaan 40 gram, harga RM1.50 per kilo. Berapa untuk 10 kilo? Okey. 50 sen? 80 sen? 60 sen. Baik. Okey. Jadi bila kita tambahkan semua, ya itu yang tadi Adawiyah awal dah dapat dah, dia dah boleh ramal dah tadi. Sebab Adawiyah dah habis kira, Adawiyah memang laju kira. Okey. Dapat RM203. RM203. Okey, ini untuk kos bahan. Kita baru bahagian A, baru dapat 3 markah ni. Ya. Okey, untuk bahagian B, kita nak buat kos projek. Saya keluarkan balik maklumat yang kita dah ada. Tu dia. Kita keluarkan balik maklumat. RM203 tadi kita dapat daripada kiraan kita. Baik. Lepas tu, kos upah 1 kilo RM2. Jadi untuk 10 kilo, RM2.10. Dapat RM20. Kos overhead 1 kilo RM1. Kos overhead 10 kilo kita anggaplah RM10. Baik. Okey, jadi boleh saya dapatkan kos projek daripada Adawiyah? Silakan. Kos projek. Kos projek. RM233. Kita semak cikgu. Betul. Okey, bagus. Okey. Ini soalan B. Kita tengok soalan C pula. Soalan C. Yang ni memang susah sikit lah. Sebab pakai peratus-peratus. Okey? Baik. Sekarang kita keluarkan maklumat. Maklumat yang kita ada, kita dah ada kos projek RM233. Untung kita dah ada, kita nak 40% daripada kos projek. Okey, cuba kira. RM233 untuk 10 kilo gram berbola ikan. Kos projek kita tadi RM233. Rumus tadi nak saya buka balik tak rumus? Cikgu, saya ada soalan. Adakah murid-murid dibenarkan membawa kalkulator? Kalkulator memang dibawa. Memang dibawa. Jadi kalkulator, pensel warna, semua kena bawa. Jadi saya percaya mereka dah ada jawapannya. Ada yang nak kongsikan? Hafal rumus tak? Kalau tak hafal, saya patah balik bagi rumus. Boleh? Okey, dah bersedia? Boleh bagi saya jawapan? Harap 23. Okey. Macam mana? Semua boleh? Kita tanya Atika, cikgu. Tanya Atika. Tanya Atika. Boleh. Atika, berapakah jawapan anda? Jawapan ni RM326. RM326.
RM26.20. Kita lihat cikgu, semak jawapannya. Okey, betul. Baik. Okey. Ini sekali lagi, kalau biasanya saya ajar dekat kelas, mereka sepatutnya lah. Yeah. Tulis ayat penuh walaupun nampak macam banyaknya langkah, tapi sampai mereka hafal. Kalau dah hafal, tak nak tulis lagi tak apa dah. Baik. Okey. Okay. Cikgu, sebenarnya kita telah pun sampai di penghujung sesi pembelajaran kita, sesi perbincangan kita. Saya nak minta cikgu berikan sedikit tips kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini untuk SPM kelak. Silakan cikgu. Okay. Terima kasih Nisa. Okey, sekali lagi saya ingatkan kepada semua murid yang mengambil mata pelajaran vocational, terutamanya pemprosesan makanan, jangan sekali-kali tak datang buat amali. Ya. Sebab percaya tahu tak, pengalaman tu sangat membantu mereka semasa menjawab. Sebab saya pernah ada murid bila saya tak sempat nak cover ataupun nak buat amali sebab masalah kehadiran. Ya, baik. Memang ada dalam buku. Tapi tak sama berbanding dengan mereka yang membuat amali. Jadi penting untuk murid datang buat amali. Walaupun pandai macam mana pun, datang. Lagipun best apa belajar masak. Ya, betul. Dah masak boleh makan. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung sesi perbincangan kita bagi mata pelajaran pemprosesan makanan. Topik kita, pemprosesan hasil ternakan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nurul Maizah Muhammad daripada SMK Puteri Titi Wangsa. Terima kasih murid-murid SMK Puteri Titi Wangsa dan juga jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Lina Khalida dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid yang menonton Didik TV KPM di rumah. Saya Nisa K. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi.